Halo semuanya, aku kembali. Kali ini, aku pengen ngajak kalian untuk jalan-jalan ke Kota Belinyu. Jadi, tetap stay tune ya. FYI aja, buat kalian yang belum tahu, jadi nanti kalau kalian jalan dari pusat kota Pangkal Pinang, kalian akan melihat palang ini di kota Singkalian. Ikutin aja penunjuknya untuk terus, dan nanti kalian ikutin jalur sebelah kanan yang di aspal. Terus aja, ikutin jalan besarnya ya. Jarak kota Pangkal Pinang ke Belinyu itu kurang lebih 83 km, dan makan waktu kurang lebih juga 2 jam. Saran aja buat kalian, kalau yang mau jalan-jalan ke beberapa tempat di sana, kalian harus start maksimal jam 8 atau 9 pagi. Karena jaraknya lumayan jauh, dan setiap lokasi wisata itu juga jaraknya nggak dekat. Dan supaya kalian pulangnya juga nggak kemalaman ya, gengs. Yeay, kembali lagi bersama aku di sini. Dan aku kembali bersama Berjalan Yok. Jadi, hari ini kita berkunjung ke salah satu kota yang ada di Bangka, itu namanya Kota Belinyu. Dan kita sekarang lagi di tempat namanya Fakakliang. Jadi gimana tempatnya, suasananya, keren aja. Yuk! Di area Fakakliang ini, terdapat satu kelenteng kecil yang bisa digunakan untuk kalian yang beragama Konghucu. Dan ini kelentengnya. Di sini juga dijual makanan ikan. Harganya cukup murah, 5.000 aja. Dan kita dibolehin untuk kasih makan ikan di danau yang ada di bawah. Ayo kita bertemu ikan. Jadi geng, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya danau ini dulunya itu adalah bekas tambang timah atau bekas kolong timah. Dan pada tahun 90-an, waktu itu dibuat menjadi danau dengan arsitektur yang bisa kalian lihat itu kayak Cina-Cina gitu. Di sini juga ada kayak ada ikan, banyak ikan, jadi kayak ada ikan mas, ikan-ikan lainnya. Jadi mumpung udah ada di sini dan udah beli makanannya, ya udah kita sekarang pengen aku taburin, jadi langsung kasih makan ikannya. Yuk. Itu ikannya. Wow. Gede-gede ikannya. Oh my god. Caca. Wow. Wah, gede. Gede, gede, gede. Gede, gede, gede. Itu gede banget. Ini gede banget. Itu kelihatan nggak? Wow. Ini umurnya udah berapa ya? Ikan-ikannya. Pasti udah lama banget. Jadi gengs, udah selesai di sini. Dan abis ini kita pengen ke tempat yang lain. Mau kemana, ayo? Jadi, belum tahu kita mau kemana, ntar kita lihat dulu. Kita cari-cari tempat-tempat yang lain yang mungkin pas sama cuacanya. Tapi sebelum itu kita pengen cari makan dulu. Yuk, let's go! Kalian tahu nggak sih kenapa orang jadi traveler? Menurut aku pribadi, itu adalah bawaan jiwanya. Yang memang udah terlahir untuk berkelana ke tempat-tempat yang bahkan sulit dijangkau. Kayak aku, dan mungkin juga kamu. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Raise
hands and sing it with me. There's sometimes the strongest and most wonderful things of those we cannot see. Halo teman-teman, terima kasih banyak untuk waktu kalian nonton vlog ini ya. Semoga terhibur dan terinspirasi. Ditunggu juga vlog-vlog berikutnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.